Sebab itu jaga terus iman, ilmu dan amal kita. Apa yang anda rasakan? Toyo apa sih boku nak ke? Itu salah satu pusaka yang dititipkan salah seorang Sang Hyang kepada saya untuk melebur pusaka anda. Siro iso ngerti kelemahanku. Di atas langit masih ada langit. Setiap kedikjayaan pasti memiliki kelemahan. Aku Randiro. Yen sira iso nandingi kridhoku.
Seperti yang saya katakan, di atas langit masih ada langit. Gak perlu kita sombong terhadap kekuatan yang kita miliki. Karena di atas kekuatan kita masih ada kekuatan yang lain. Dan setiap kekuatan pasti memiliki kelemahan. Kecuali kekuatan yang dimiliki oleh Sang Pencipta, Zat yang Maha Sempurna. Apakah Anda mengizinkan saya menghancurkan mantra yang mengelilingi Rahyang Joyo Wiseso? Kapok tenan aku. Singkirno kuwi aku kapok. Artinya apa maksudnya? Boleh dihancurin itu? Pusokomu kuwi singkirno. Aku kapok. Anda harus menepati janji dulu. Baru saya akan tarik kembali. Ya, yang sudah ngampuni aku, aku tak penuhi janjiku. Saya akan bebaskan Wiseso dulu. Aku kapok tenan. Saya akan bebaskan Wiseso. Baru saya akan lepaskan itu yang mengikat. Mau Wiseso? Ya Anda nyari gara-gara mau Wiseso. Udah tahu saudara jodoh banyak sekarang. Bagaimana? Yen ngono sing mbok karepke. Panji iki aku ngaku kalah. Dan saya harap tidak ada dendam lagi antara Anda dengan Wiseso. Begitu juga sebaliknya. Di, siapin dia ceplok, Di. Baiklah, saya akan hancurkan mantra yang mengelilingi Wiseso. Hah? Iya. Anda mau bebasin Wiseso ya? Ente siap ya? Fokus. Ente fit nggak ini? Fit? Masih kuat? Kalau nggak, Mas Hendro yang saya masukin Wiseso. Kuat, oke? Nanti lihat belakang, tapi nggak sih aman, insyaallah. Allahumma sholli ala Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hawa mutoko kene. Iseso. Lo. Isen nang kene siro. Anda harus tahan emosi. Dia udah tobat. Yo. Pecunya awakmu kayak sing belo ni awakmu. Pecunya. Wis, cukup kabeh. Apa diterusne? Hmm. Aku no kene digawe isin. Gimana Ki? Kabare. Pi kabare. Yo mangkene. Begitu. Isa hanyel atiku. Aduh, Anda harus bisa melepaskan semuanya itu. Jangan sampai berlarut-larut dendam yang bersemayam di hati Anda itu tidak baik. Iki urusane aku kalian Mas Woro. Tapi dia sudah mengakui semua kesalahan-kesalahannya. Kapan? Tadi sama saya. Ning Islam rano dendam wis iso. Tuh. Saya enggak mau hal ini terjadi lagi kepada Anda itu. Ya syukur alhamdulillah saudara-saudara Anda banyak yang bantu itu. Kalau Anda langsung dik. Wah. Masa kita mesti tahlilan? Ora bakal. Ora bakal. Ning burine dheweke ana Maeswari. Lah ora bakal aku dikawusno. Lah iya. Itu menurut sampean. Kita kan enggak tahu kalau tiba-tiba berubah pikiran. Saya akan mati sih. Njur karepe kepiye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tetap waspada sih. Ya. Jadi, Ki, saya pengen itu menyudahi. Apalagi ini menyangkut kehidupan di masa lalu. Maeswara sudah mengakui. Yang di tubuhnya itu ada pusaka yang dititipkan oleh Sang Hyang Burung untuk melemahkan Maeswara. Kok awakmu pinter temen? Nah, saya cuma dititipi, bukan pinter. Pusaka itu bukan punya saya. Beberapa waktu yang lalu saya dititipi. Kono no sing wangi awakmu. Mengkono kuwi, Mas Woro. Nanti aku isin mengkono iki. Oh, dek malu itu isin malu. Malu. Sepurane yen aku luput. Aku gumun karo awakmu. Iso duwe sedulur kaya kula ngono. Njur iki kepiye iki? Ya, saya ingin Anda membebaskan dendam lama. Begitu juga Maeswara melepaskan dendam kepada Joyo Wiseso. Kalian saling melepaskan dendam dan menjalani hidup masing-masing tanpa ada perseteruan. Masalah. Senajan abot nanging aku eling. Apa yang Anda ingat itu? Angkara murka kuwi ra ono entek ana ing ati. Yen awake dhewe ra iso ngendalekno. Bagus itu. Bagus. Ning babakan ku ngisin-ngisin ke. Aku matur nuwun marang awakmu. Ora sah diungkit. Aku njaluk ngapura maling Maeswara. Sing gedhe pangapuramu. Lebih bagus seperti itu, kalian saling memaafkan. Mudah-mudahan Maeswara juga mau masuk Islam, Ki. Dakwahin. Masyaallah. Iya. Biar utara aman. Yo, Maeswara yo.
Arab. Baca syahadat. Aku nang pagunjaran yo ngono, Ger. Nglakoni ibadah terus. Ora kendat-kendat anggonku tetungo. Aku manut kersaning Gusti. Nah, itu bagus itu. Bagus. Alhamdulillah. Aku eling rikala semono Simbah Adur ngendika. Dheweke nerangke ana salah sawijining ayat kang unine kira-kira ngene. Fadzkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Kurang luwih artine ngene. Elingo marang aku Allah. Aku balik bakal eling marang awakmu. Nglakonono syukur marang aku. Aja pisan jisan awak ingkar. Kuwi dijelasno. Carane piye ngono kuwi? Ono ayat sak teruse. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Awakmu roh. Iya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Iya, Ngger. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Iya, Ngger. Anda harus sabar. Ya, Mas. Kabeh mau wis terang terwaca. Babagan iku penting banget. Betul, betul. Insyaallah. Alhamdulillah Anda sudah menyadari. Alhamdulillah. Saiki karepe Mas Foro arep kepriye? Nah, Anda sendiri apa maunya? Mau baca syahadat atau mikir-mikir dulu? Ojo dipaksa, Ngger. Iya, saya enggak akan paksa. Cuman ya ditekankanlah mumpung ketemu ini, Ki. Wiwit kapan hatimu malih ngono kuwi? Nah, ini sejak memeluk ajaran Islam. Awakmu eling, mburimu, sedulurmu kae ngoprak-oprak terus awakmu supaya ngedoh saka kene. Maheswari maksudku. Oh, Maheswari. Resikonya gede. Oh, resikonya besar. Bagaimana? Sebagai janji saya tadi, saya akan cabut pusaka yang memilih tubuh Anda. Bismillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. أصلح لنا سؤولنا كلها ولا تكلها إلى أنفسنا. بسم الله الله أكبر. أوكي. Apa yang Anda rasakan? Enteng kan. Bisa terbang ini. Rasa iki wis beda. Nah, itu sudah beda. Masya Allah. Saya telah menepati janji saya. Iya. Dan perlu Anda ketahui, Maheswara, saya tidak peduli Anda melakukan apapun kepada saudara-saudara sana. Dan yang perlu Anda ingat, saya hanya melakukan kewajiban saya kepada saudara-saudara saya. Ganggulah siapapun yang mampu Anda ganggu. Jerumuskanlah siapapun yang mampu Anda jerumuskan. Dan sesatkanlah siapapun yang Anda mampu sesatkan. Tapi jangan halangi-halangi kami
ketika kami memberikan nasihat kepada mereka untuk mengajak kembali ke jalan yang benar. Ya, gue bisa di hakmu. Aku yang diwenang dewe. Nah, seperti itu. Kita memiliki jalan yang berbeda. Aku beda karo wiseso. Aku isih kebang karo murko. Ojo padake aku karo wiseso. Tapi tidak mustahil Anda bisa seperti wiseso, mampu mengendalikan angkara murka. Di saat Anda mengucapkan dua kalimat syahadat. Penjalukmu mau ora ono dendam. Tapi ojo ngalang-alang. Apa sing wis dadi omenganku? Oke, silakan. Dan Anda pun tentu melakukan hal yang sama kepada kami. Jangan halang-halangi kami untuk memberikan pencerahan dan pelajaran kepada saudara-saudara kami. Ora mergo wiseso aku ora bakalan. Tapi kuwi mergo wiseso. Aku nepati janjiku. Ada yang sira wis nyabut pusaka ana ing awakku. Tapi angkara murka iki tetep tak teruske. Iki wis dalanku. Oke, silakan. Anda punya hak untuk memilih jalan hidup Anda. Yen kuwi dalanmu, aku yo arep ora bakal ganggu. Oke. Saya ingat janji Anda ini. Saya akan ingat betul. Yen ngono aku tak lungo wae. Oke. Jikalau tidak ada lagi yang ingin Anda sampaikan, silakan. Anggoku wis cukup. Sudah cukup. Untuk saya sudah cukup. Karena misi saya sudah selesai. Seso. Sepombong hatimu. Oke, Ki. Iya. Alhamdulillah. Iso bunga hatimu, aku digawe isin ora ning arepmu. Niki. Wis saiki pinter dongeng barang. Orang ira disi awam kaya apa. Ya seperti itulah ketika Allah berkehendak. Wis, aku tak lungo. Oke, silakan. Anda keluar dari tubuh yang Anda rasuki. Yo, ndarek kon. War pesen apa? Ada pesen ora? Ora, 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 ora. 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 Yo, mengkono wae. Oke, seperti itu. Jone awa. Alhamdulillah. Ki, jangan keluar dulu, Ki. Mana aja berapa hari ini saya cari-cari nggak ada. Kau tahu rawuh.
Masya Allah, saya senang lihat Anda sudah kembali bersama kami. Wah, apalagi Darmo pasti senang tenan ki. Lho kok ora eneng kene wong iki ning endi? Itu saya suruh pasukan Maung memang belum saya izinkan masuk mendekati pantai. Karena untuk memancing Maeswara keluar. Oh. Lah terus Yudo ning endi? Yudo. Yudo tadi ada di mengawasi dari jauh. Ada tadi sempat masuk juga Yudo. Dan dia itu mencemaskan Anda. Dan saya ada beberapa tugas kepada Yudo untuk memata-matai di mana Anda sebenarnya berada itu. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Oh. Dan jelas ilmu nyamar iku toh. Lah iya. Oh iya. Itu yang ngajarin. Pancen welut kok ya, Cek. Lah iya. Itu Anda yang ngajarin? Oh. Lah iya. Wes. Ya sing penting kabeh wis apik. Betul. Ning yo tetep yo ngati-ati, Ger. Betul. Dan yang terpenting itu kita terbebas dari strategi mereka. Alhamdulillah ya. Sebab kalau Anda masih ada di sana, strategi mereka masih dilancarkan, aku terutama menyangkut Nawang Wulan itu. Iya, Anda pengen ditumbalkan itu. Itu makanya saya harus secepatnya mengeluarkan Anda dari laut. Matur, karena strategi matur, mereka matur. Saya sudah tahu. Yang guru ya ono kaya niki. Lah, ada yang guru. Yang bener ki. Wes lah, pokoknya dhewe yo mbiyantu. Tapi mau komunikasi enggak yang guru? Sopo sing kuat? Ya, awakmu. Dian cepluk. Hah? Dian cepluk. Sopo iku? Lah itu tubuh yang Anda rasuki, Om. Kemarin yang guru juga masuk ke Dian cepluk. Wes aja sikek ngger, mesakno. Oh, jangan dulu. Ya wis, nanti saya suruh istirahat dulu aja ya. Ya wis yen ngono, aku matur suwun karo awakmu lan kabeh-kabeh sing mbiyantu ana ing kene. Ya betul. Karena memang saya tidak bergerak sendiri. Ada kawan-kawan kita dari SDG semua. Itu mereka juga ikut mengkhawatirkan, ikut mendoakan juga semua. Iya, sing penting kuwi yo donga, aku yo ndonga ana ing kono. Tetek marang Gusti Allah. Nah, itu yang tetap terpenting. Sabar yong, Ger. Itu yang terpenting ki. Iya. Wes. Masyaallah. Yo yen menkono aku tak nilai yang wetan, Ger. Oke. Tapi awakmu tetap sing waspada lan hati-hati kabeh wae. Oke. Sip. Tapi kita kumpul-kumpul dulu di Merapi ya, jangan ke wetan dulu. Kita ada acara nanti malam di Merapi. Syukuran. Masyaallah. Ya wis. Marhaban bihudurikum. Ya wis. Aku manut awakmu wae. Iya. Nek aku tak leren sing kene. Merapi ya, Merapi. Ya. Ditunggu sama sapu jagat. Oke. Okay. Masyaallah. Ya. Okay. Ya wis mengkono wae. Hati-hati. Aku tak pamit karo kabeh wae. Muga-muga padha slamet anggen. Amin. Hati-hati. Waalaikumsalam. Di. Om Didi. Di. Ya, Ustaz. Sandi. Oh, Didi. Oke, sahabat siar. Syukur alhamdulillah pada akhirnya Wiseso itu kita mampu selamatkan. Wah, sudah kembali lagi kita bersama kita ini. Ini sesuatu yang menggembirakan juga, Di. Iya, ternyata memang jalannya Allah kasih mudah ya. Alhamdulillah, Ustaz. Enggak sulit gitu. Dan mudah-mudahan ini juga bisa memperkuat lagi nih. Ya, tim. Amin. Iya, memperkuat. Tadi Ustaz, enggak apa-apa, Ustaz. Apa itu? Tadi perut. Wah, biasa. Kalau lagi lapar ada suka begitu tuh. Oh, suka gitu. Jebol. Makanan lapar. Tadi kan udah makan mie. Oke, sahabat siar. Syukur alhamdulillah Wiseso sudah kita kembali bersama kita. Dan misi ini alhamdulillah telah selesai. Pulang kita, Ustaz. Pulang, udah selesai misi. Alhamdulillah. Indra. Tapi moderator yang lain harus diberdayakan dong. Waduh. Masih gitu pulang. Kita ada 12 mediator.
Ya? Iya benar Ustaz. Oke. Oke sahabat siar. Kita enggak boleh terlalu cepat merayakan anniversary. Aduh bukan Ustaz. Apa? Kalau kemen apa? Kemenangan pesta gitu. Apa itu namanya disebutnya? Seremonik. Seremonik kita enggak boleh seremoni, pakai seremoni. Hah? Seremoni. Oh. Kita enggak boleh terlalu cepat karena apa? Di belakang sana itu masih banyak pasukan selatan. Kita baru bisa menguasai utara nih, kita selatan belum nih. Belum, Ustaz. Ini puncaknya ini selatan. Insyaallah. Tugas berat, iya, tugas berat. Maka kita akan, nah ini udah ada yang hilang kesadaran, Di. Siapa itu, Di? Hah? Itu pakai sarung siapa ya? Siapa itu, Di? Korel kayaknya, Pak. Mana boleh. Sahabat siar, kita akan coba medimisasi ya. Sesuatu yang ada atau yang berasal dari selatan. Kita kayaknya yang cocok sampai di Kipli. Kipli, Kipli. Kita akan panggil mediator kita, Kipli Sentayong. Kipli! Ini siapa nih temen mau pakai sarung lagi? Mau pakai sarung? Pakai celana dalam nggak itu? Iya. Pakai celana pendek nggak? Pakai celana dalam masih pakai mas. Kipli siap-siap ya? Kipli, ini nih, Doni. Kipli. Ini siapa nih? Jaga ini, injek. Siapa ini? Korwil. Korwil Jogja. Asmanipun sinten? Asmanipun. Siapa namanya? Desta. 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 Ki, Di tanya Di. Maksudnya apa dia masuk? Kenapa ada tiba-tiba masuk ke dalam tubuh anak ini? Apakah ada yang ingin Anda sampaikan? Bisa Anda berbicara, berkomunikasi dengan kami? Gimana? Sepertinya Anda mencari sesuatu atau seseorang. Kalau ada yang bisa disampaikan, silakan Anda berbicara. Gimana? Bisa kita berkomunikasi? Ya, Anda punya maksud apa? Sehingga datang dan masuk ke salah satu anggota Korwil kami. Ombak maksudnya makin kencang suara ombaknya. Apa ingin Anda sampaikan dan Anda berasal dari mana? Oh, Anda berasal dari pohon cabe di sana. Terus pohon apa itu? Oh, sebuah goa. Oh, bukan. Apa ya? Begini tuh apa ya? Pohon cemara. Dua pohon. Bukan tuh. Oh, Anda bisu tidak bisa bicara? Iya. Nah, seperti itu. Sip. Oh. Anda berasal dari mana? Kono. Kono. Oh, nang apa ya di sana ya? Watu. Nang watu. Oh. Bukan juga. Nang neng itu kan. Kono sana utara tuh apa? Lor. Iya. Oh, nang lor. Terus maksud kedatangan Anda apa? Ada informasi penting yang ingin disampaikan? Oh, jadi kita kesini memang ada satu kegiatan penjemputan Rahyang
Jayawiseso. Sampean kenal Jayawiseso? Ya, dengan nonton YouTube. Oke, yang jelas kita sudah izin kepada pihak setempat, ada pemberitahuan juga ke pihak kepolisian dan lain sebagainya. Cuman ke alam gaib, memang kita belum izin. Anda RT di alam gaib atau RW? Pemilik wilayah sini? Oh, jadi Anda yang menguasai wilayah sini? Oh, semua kekuasaan Anda. Termasuk pantai selatan juga? Oh, pantai tidak. Oke, oke. Jadi seperti itu, kita sedang mengadakan kegiatan, terutama mediumisasi untuk menggali informasi terkait hal-hal yang memang kita perlukan untuk diketahui informasinya. Iya. Ngopo? Ngopo? Ya, terutama tentang pantai selatan. Anda bisa bercerita tentang pantai selatan? Ya, nangkono. Woi. Apa? Ya, itu. Seperti itu. Anda statusnya apa di tempat ini? Pemimpin? Penguasa? Ya. Ya, apa itu? Dikon cukup ini. Oh, siapa yang menyuruh Anda menjaga tempat ini? Siapa itu? Dimake. Dilihat. Apa awan itu ada tuh? Sekarang mulai memunih. Apa katanya? Oh, okay. Jadi Anda diperintahkan oleh Ratu Kidul untuk menjaga tempat ini. Copok Wiratu. Penguasa pantai selatan. Yang berpakaian serba hijau, cantik jelita, laksana bidadari di negeri kayangan. Hai. Ya. Betul. Oh, yang itu beda. Oh. Itu Merapi, yo. Iya. Merapi maksud Anda? Merapi kae yang mau sing mlebu. Oke, itu mah Gunung Merapi sih, ngeliatnya Gunung Merapi itu. Oke, jadi gimana? Anda mengizinkan kami melakukan kegiatan di tempat ini? Kowe podo kepiye? Ya enggak gimana-gimana. Kita udah keburu datang ke tempat ini. Ono kahanan kong ini kok lima gunang kene. Apa? Iya, karena ini tempat yang paling cocok. Tempatnya luas, rumput. Wah, ini ideal sekali untuk mengadakan kegiatan seperti ini. Ya, Mbah. Sampean asmani pun sinten? Mbah Wiro. Mbah Wiro. Pakai sableng enggak? Oh. Jadi Wiro aja ya. Oh, Mbah Wiro. Jadi seperti itu Mbah Wiro. Iya. Tadi Mbah Wiro lihat enggak dari awal datang utusan dari utara, Dewi Lanjar datang. Sapu angin datang penguasa Merapi. Yo. Masa Mbah Wiro enggak ngijinin? Aku kenal karo kuwi. Nah, apalagi Mbah Wiro kenal. Oke ya. Cincai ya. Ora koyo ngene carane. Oh, tidak seperti ini. Lantas seperti apa caranya? Caramu nek nemoni gurumu piye? Hah? Wah, jelaslah kalau dia seorang guru saya sangat menghormati. Kecuali ketemu Anda, Anda bukan guru saya. Yo. Sejak kapan Anda jadi guru saya? Tata krama. Ya inilah tata krama kami sebagai manusia. Saya tak kirim di sini siapa? Apa? Yang apa? Ya tentu Ketua Korwil Yogyakarta. Sebagai manusia kami berhak berkewajiban minta izin kepada sesama manusia, kepada jin, kepada makhluk gaib. Tentu kita tidak punya kewajiban sama sekali. Ke RW, ya, ke polisian, ya,
ke siapa lagi tuh, Pok Darwis juga iya. Semua telah kita lakukan. Masa sama jin kita minta izin? Iya, agama kami tidak mengajarkan seperti itu. Ya, oke? Apalagi kita disuruh bawa-bawa sesajen, bawa-bawa dupa. Itu bukan cara agama kami. Wong kene biasane ngono kuwi. Lah iya. Kalau mereka punya keyakinan yang lain, kalau Islam tidak seperti itu. Dan Anda harus menghargai kami sebagai umat Islam. Kan kita junjung tinggi toleransi. Boten ora? Lah iya. Jadi seperti itu Mbah Suro. Wah, ini kayaknya utusan dari Merapi datang nih, Mbah. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Oke. Jadi enggak apa-apa ya, kita lanjutkan kegiatan di sini ya, Mbah. Oke, alhamdulillah. Sip lah. Ada lagi yang ingin Mbah sampaikan kepada kami? Hai. Apa itu? Gulai gue. Oh, betul. Banyak yang mencari saya. Kayaknya mau pada minta foto, Mbah. Karepmu. Bolo-bolomu kuwi sing kekenan. Apa? Ya, seperti itu. Kuwi ngono ora apa-apa. Bolomu sing do kena. Oke. Ya nanti kita akan awasi, Mbah. Iya. Iso ngawasi wong sampeyan. Wah, bisa, Mbah. Kita semua satu komando kok. Yakin. Yakin kalau saya bilang, "Ayo nyebur ke laut, semua nyebur, Mbah." Yo. Siap nyebur ke laut? Siap. Tuh, siap, Mbah. Yo. Kok ngono kuwi omonganmu? Kae. Kiwa tanganmu kuwi. Apa kata? Kenapa, Mbah? Sik dodok kok nyegur, bakal nyegur. Ngerti kiwa tanganmu kuwi? Tahu kanan kiri Anda. Enggak tahu, Mbah. Ya wis. Oke lah, Mbah, kalau begitu, Mbah. Kalau Mbah ngambek begitu. Oke, Mbah, ya, kita akan coba lanjutkan. Ada lagi yang ingin Mbah sampaikan? Oh, ya, mebu. Iya, betul, Mbah. Mereka ngantri ini mau masuk ini. Bok, no. Masukin, nggak apa-apa? Nggak. Terus Mbah keluar nggak? Metu. Metu? Oke, kalau begitu, Mbah. Kalau tidak ada lagi yang ingin Mbah sampaikan, silakan Mbah keluar dari tubuh yang Mbah rasuki. Ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, Mbah? Tujuanmu hari nanti. Tujuan saya? Setelah ini saya akan ke Solo, Mbah. Solo? Ya, Solo. Aku bakal rono. Oke, nggak apa-apa. Silakan Mbah datang. Oke, Mbah. Aku ora kuat. Loh, nggak kuat kenapa, Mbah? Ora ngerti. Nggak ngerti, Mbah. Wah, itu Mbah sih gara-garanya, Mbah. Aduh, kawan saya ada yang marah itu, Mbah. Oke, datangnya terlalu cepat Ki, wong saya lagi mau gali informasi. Oke, sahabat siar, kita akan lanjutkan liputan kita. Tadi ada Mbah Wiro namanya. Ini mungkin masih saudara Mbah Mary kali nggak ya, Mary?
Tapi memang menarik itu, menarik ketika memang dia mengaku sebagai yang menguasai wilayah ini dan lain sebagainya. Ya, kita pun udah mengutarakan ya, tentang hal-hal terkait masalah perizinan. Kalau kegiatan manusia, ya izinnya sama manusia. Gitu. Jangan memberikan hal yang lebih kepada makhluk-makhluk gaib, gitu loh. Ya, karena agama kita pun melarang hal seperti itu. Kalau memang pengharapan kita minta keselamatan, minta keberkahannya, kita tujukan semua kepada Allah, bukan meminta kepada makhluk keselamatan ataupun keberkahan seperti itu. Baiklah sahabat siar, kita akan lanjutkan mediumisasi kita yang selanjutnya. Kita akan panggilkan atau mencoba dialog dengan Kipli. Udah siap belum Kipli? Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di siar dalam gelap. Oke Kipli. Ini kasih yang ini mulu nih, Mani. Takut lompat-lompatan. Enggak. Beli lagi tuh yang baru. Oh, nunggu rusak. Rusaknya di aneh, biar aneh merasa bersalah gitu. Tidak ada alasan. Iya. Sip. Baru nyampe. Sudah gue cepet. Udah sih, diem lo. Oke, pengantin gue. Nah, diem. Diem, sini. Om Levi. Levi. Sini. Levi. Teman. Hai, teman. Mau kemat nih, ya. Komat nih. Iya, nanti aja. Dari pulang ini tinggalin. Hah? Kong, Mas Kong. Beli itu ngapain beli? Lalu, apa? Ini mana? Ayo, Di. Mana aja, Pasat? Ambil yang dari laut. Oh. Laut mana laut? Oke. Okay. Laut. Pantai Selatan, Masya Allah, skor gitu. Oke ya, kita siap. Assalamualaikum wanita bal huda. Bisa kita berkomunikasi? Bisa. Alhamdulillah. Untuk yang pertama dan pertama, bisakah Anda sebutkan jati diri Anda? Setelah saya mendapat jaminan. Jaminan apa? Bahwa saya akan dilihat.
digendongi. Oke. Sebentar. Saya kalau ngeluarin jaminan itu nggak bisa, belum level saya ini. Sebentar, saya tanyain dulu guru saya ya. Mana Pak Ustadz? Pak Ustadz, mana Pak Ustadz? Oh, sudah sih. Kenapa, Dik? Minta jaminan Pak Ustadz? Jaminan apa? Dia mau ngomong kalau dia dijamin selamat. Oh, oke, dikasih nih surat jaminan. Iya, jaminan aman Pak Ustadz. Tanya identitasnya, Dik. Oke. Alhamdulillah. Insya Allah Anda berada di sini, kami jamin. Untuk orang itu, saya butuh biodata Anda supaya didata. Itu kan jaminan. Oke, sebutkan. Jauhkan dulu yang dari Merapi. Dari Merapi, oh, oke. Yang dari Merapi agak jauh-jauh dikit. Ya, biar dia memberikan informasi dulu. Oke, enggak, dia nggak apa-apain kok. Gimana? Siapa nama Anda? Oh, Anda selendang biru, Masya Allah. Anda bertempat tinggal di laut? Ya. Saya mengenal salah satu dari kalian. Ah, menarik ini. Siapa yang Anda kenal? Yang telah masuk ke kerajaan kami. Siapa itu? Seseorang. Ya, seorang yang pernah bertemu dengan raja kami. Bisa sebutkan namanya? Apa Anda tahu namanya? Tidak. Apa dia dari bangsa manusia atau bangsa jin? Manusia. Bangsa manusia. Apakah bernama Syah atau Ilah? Saya tidak mau menyebut namanya. Kenapa? Derajat kami berbeda. Oh, derajatnya berbeda. Masya Allah. Oke, kalau gitu selendang biru. Anda mempunyai tugas apa di pantai selatan? Pertama, sudah selesai ke urusan kalian. Alhamdulillah, sudah selesai. Kami sudah membebaskan Jaya Wisesa. Dan juga telah berdamai dengan Maheswar. Namun belum dengan Maheswari. Kita sudah bersepakat masing-masing memilih jalannya. Ya. Apalagi yang akan kamu lakukan di sini? Ya, kami kan hanya ingin mencari informasi lagi terkait pantai ini. Kalau di pantai ini namanya apa sih di bawah sana? Sekolah itu dulu tuh. Ya. Masya Allah. Suaranya Oma kan besar sekali. Saya dengar sampai sini. Rojo. Raja. Mengutus saya bertemu dengan kalian. Apa ada pesan khusus dari Raja Anda? Kami tidak bermain-main dengan tanda. Jika berani, datanglah ke tempat kami. Kami kan berada di sini. Kekuasaan kami di air. Ya, masa kita datang ke air? Gak bisa lah kita, masa berenang dalam air? Gak bisa. Netral ya, netral. Di sini netral. Tidak juga. Kenapa dibilang tidak juga? Karena tanah ini kering. Oh begitu. Harus basah. Kasih air, nanti saya siram air. Silakan. Silakan. Oke. Kalau pemimpin Anda itu siapa? Kalian pun sudah tahu. Jangan pura-pura tidak tahu. Justru saya ingin mendapatkan informasi dari mulut Anda, dari perkataan Anda. Siapa tahu terkaan kami salah. Rujunaku kami menyampaikan jika kalian ingin berani, jangan menggunakan bantuan dari
bangsa kami. Cobalah menggunakan kemampuan kalian sendiri. Loh, kita selalu menggunakan kemampuan kami. Kami selalu berdoa kepada Allah. Rabbul Alamin. Tuhan kami. Selalu saja ada yang membantu. Loh, itu bahwa kita gak minta. Memang mereka yang ingin berbuat baik. Kalian bisa menyuruh untuk tidak ikut campur. Loh, gak ada hak kami untuk menyuruh-nyuruh mereka. Kita tidak melakukan perjanjian dengan mereka. Apa yang mereka melakukan menjadi tanggung jawab mereka. Menjadi amal baik ataupun menjadi amal buruk. Jika demikian, saya sudahi pertemuan ini. Kok begitu? Tapi tugas Anda tadi apa di Pantai Selatan? Tadi belum sampaikan. Saya menyampaikan kabar ke daratan. Oh, begitu. Kalau wujud Anda sendiri apa? Tidak perlu tahu. Kalau pakai selendang biru berarti seorang dayang-dayang. Baik, ada lagi yang ingin Anda sampaikan selain yang biru? Tidak ada. Oke lah kalau begitu. Kalau tidak ada, silakan Anda keluar. Masuk ya. Oke sahabat sial, tidak banyak informasi yang kita dapat dari makhluk Pantai Selatan. Ada makhluk yang mau masuk lagi. Tapi makhluk tadi yang sebelumnya itu memang hanya memberikan peringatan kepada kita bahwa kita jangan main-main dengan mereka. Karena kita nggak main-main dengan mereka. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Kenapa Anda tiba-tiba masuk ke dalam tubuh mediator kami? Aku yang tadi siang. Yang tadi siang? Ya. Pasukan hitam? Ya. Oh. Ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Kenapa tidak di laut? Kenapa tidak di laut? Karena kita lapangan ini enak di sini. Sudah dibilang di sana, di tanah basah. Iya, masa kita becek-becek kan di tangan basah. Anda datang juga ternyata. Apanya? Anda yang mengumpat tadi. Karena?
Anda bersama siapa datang ke tempat ini? Pasukan kami. Pemimpin Anda apakah hadir? Tidak. Oke. Anda punya strategi tertentu. Pasukan hitam. Oke. Kita juga punya pasukan putih. Laskar putih, Pak. Oh, laskar putih. Pelangi enggak? Bukan, Pak. Oh, bukan. Bisa Anda utarakan jati diri Anda? Selendang biru mengizinkan kami bermain dengan kalian. Oh, seperti itu. Selendang biru. Masya Allah. Jadi seperti itu. Apa yang Anda kehendaki terhadap kami? Sudah lama kami tidak bertarung. Sudah lama manusia. Tidak bertarung dengan manusia? Masya Allah. Manusia lebih banyak mengikuti kami. Manusia lebih banyak mengikuti Anda? Kami bosan. Oh, Anda bosan? Masya Allah, ada bosannya juga Anda ya. Waduh. Jadi Anda sudah lama tidak bertarung dengan manusia? Ya. Waduh, kalau gitu udah sering bertarung dengan sebangsa Anda. Gimana jadinya ini? Terserah. Oh, terserah. Masya Allah. Memang kenapa sih Anda mau bertarung dengan manusia? Apa yang Anda kehendaki? Kemenangan. Kemenangan. Oh, jadi kalau Anda bisa mengalahkan manusia, Anda memiliki kehormatan seperti itu. Tanah diinjak-injak. Tanah diinjak-injak. Maksudnya apa itu? Rendah. Sendang. Rendah, Pak. Rendah. Oh, seperti itu. Karena manusia diciptakan dari tanah, jadi Anda menganggap rendah manusia. Ya. Sedangkan Anda diciptakan. Sudah menjamin. Tidak. Menggunakan bantuan bangsa kami. Oh, seperti itu, Masya Allah. Jangan mendekat. Jadi Anda ini sama aja dengan leluhur Anda itu, menganggap api lebih mulia dibanding tanah. Iya. Karena dianggap api selalu menjulur ke atas, kedudukannya lebih tinggi. Iya. Padahal ketika manusia pertama diciptakan, api disuruh sujud untuk memberikan penghormatan. Api lebih dulu. Lebih dulu apa? Dibanding tanah. Iya, lebih dulu belum tentu lebih mulia. Karena kemuliaan itu terletak kepada ketakwaan seseorang. Sudah. Sudah apa? Bicaranya. Sudah bicaranya. Anda mau keluar? Satu. Satu. Percobaan. Satu percobaan. Waduh, Anda ini benar-benar kepalanya keras ini. Sudah kubilang, aku bosan. Oh, Anda bosan. Jadi Anda pengen dikalahkan gitu? Ya. Oh. Dari sekian banyak ini, murid-murid saya siapa lawan tanding Anda? Yang paling kuat. Yang paling kuat. Kalau Levi gak cocok ya Levi ya? Cocok, Pak Sat. Paling kuat. Paling kuat, Pak Sat. Paling kuat Samsu, Pak Sat. Badannya kuat. Sul, siap lawan. Siap, Sul. Lagi sakit, jangan. Kalau lagi sakit. Masya Allah. Tidak ada yang berani. Gak ada, kayaknya gak ada yang berani. Aduh. Levi takut. Anda lawan Didi aja deh. Oke? Karena di antara kami yang paling kuat makan Didi. Wah. Betul. Berarti adu makan masa kita. Lomba makan kerupuk. Lomba makan. Oke, Dik, kasih aja, Dik. Dia udah ngejual soalnya, kalau enggak dibeli sayang. Izin membuka mata. Izin buka mata. Oke, silakan saya izinkan Anda buka mata. Buka telinga. Oke, inilah Didi Wahyudi. Kita lomba makan apa nih? Lawan Anda. Di. Ya, Pak Sat. Sini, Di. Tunggu dulu, sabar dikit jadi makhluk.
Nanti duduk sini, Di. Ya, Ustaz. Duduk sila, Di. Oke. Nanti yakin, nih? Insya Allah, Ustaz. Nanti yakin. Bagus. Pupuk keyakinan. Oke, kalau Anda mampu menyentuh murid saya ini, Anda yang akan keluar. Eh, kok yang akan keluar? Dia itu yakin kan? Yakin sih apa saat? Aman. Ini taruhannya berat ini, Di. Gitu ya? Iya. Taruhannya apa, Ustaz? Taruhannya, dia menganggap dirinya menang. Oh, gitu. Insya Allah, Ustaz. Kuat ya, ente ya? Oke, silakan Anda sentuh itu. Anda serang murid saya, Didi. Anda kan penasaran pengen tarung sama manusia. Wah, ini benar ini. Jaga terus iman, ilmu, dan amal kita.